Guys, balik lagi dengan gua Tekno Sam di game Roblox guys. Ya, hari ini kita main Vehicle Simulator ya guys ya. Udah lama banget kita enggak main ini game ya guys ya. Kangen banget rasanya. Dan ya guys, kita hari ini ya ditemenin sama si ARP ya. Dia pakai baju beginian guys. Oh my god, dia bisa. Bener-bener. Dia pakai yang kayak beruang kutub itu ya guys ya. Mukanya begini. Duh, bener-bener ya RP si kutil. Kutil fans. Dah bener-bener. Dan di sini juga ada si Helmy GM, ada si Cartoon Up 12, juga ada si Nemurochan ya. Nemurochan, halo Nemurochan. Halo semuanya. Ya, hari ini gua berhubung pakai helm Jepang gini ya, gua mau beli mobil Jepang ya guys ya. Gua nggak beli mobil-mobil yang mahal ya, cuma gua mau ngelengkapin aja koleksi mobil gua di Vehicle Simulator ya guys ya. Walaupun duit gua nggak sebanyak yang kemarin-kemarin ya, tapi gua tetap berusaha untuk beli mobil-mobil yang ada di sini ya guys ya. Oke, sementara itu kita langsung aja ke sana guys ya. Gua mau beli Skyline R34 guys kalau nggak salah ya. Kalau di dunia aslinya namanya R34 ya, kalau kalian tahu ya, mobilnya Brian O'Connor ya, itu di Fast Furious itu yang pertama kali Fast to Furious kalau nggak salah ya. Itu mobilnya langsung booming guys. Buset, itu mobilnya kenceng banget dah. Oke, kita langsung aja ke sana. Kita ke dealer pertama ya. Oke, kita langsung aja ke dealer pertama. Kita keluarin dulu motor Suzuki ya guys ya. Oke. Di manakah motor Suzuki? Suzuki? Ya. Kok enggak ada, Pak? Apakah error? Generating Suzuki ini udah padahal. Waduh, Pak. Ini motornya error ya. Waduh, Pak. Ini motornya error ya, guys ya. Wah, ada si Master Hugo juga. Halo, Master Hugo. Halo, Master Hugo. Halo, nggak bisa keluarin motor sekarang, Bang. Oh, katanya error ya, guys ya. Motornya sekarang lagi error, jadi nggak bisa pakai motor, guys. Nih, ya, kita udah spawnin motor, tapi tetap nggak bisa, guys. Nih, ya. Oke. Daripada kita menunggu ya, kita mendingan pakai si siapa ya? Pakai siapa dulu ya? Gua mau pakai macan titil. Si Micin tutul. Duh, oke, langsung aja kita ke dealer pertama ya guys ya. Enak banget dah. Bisa ngedrift gini cuy. Bisa ngepot seperti ini. Iya nabrak Pak. Pak doh. Duh, oke, kita di sini dulu ya. Karena mobilnya ada di dalam sana guys ya. Nggak ada di dealer. Ya, Pak. Ditangkep. Duh, bener-bener ya si ARP ya. Tukang copet ya, bener-bener. Gue di sini mau masuk, dimasukin lagi ke mobil. Duh, bener-bener. Oke, kita langsung aja ke dalam. Kita ke dalam, kita berarti di dealer ini rata-rata udah punya semua ya. Kecuali Cayman GT4 ini juga belum beli. Camaro ini kayaknya juga belum beli ya. Mana ya, kita lihat dulu, cek dulu. Camaro. Oh iya, Camaro ini juga belum beli ya. Si Camaro ini ya, Camaro Heavy, Chevy Camaro ini juga belum beli. Terus si Chevrolet Stingray ini juga belum beli nih ya, kayaknya. Lihat dulu apakah kita punya. Kayaknya kita masih belum punya ya. Ini untuk Chevroletnya ya. Chevrolet ini masih belum kita punya, cuma ada si Impala doang guys. Oke. Kita langsung aja beli di sini Skyline R34 nih ya. R34 nih guys ya. Si Godzilla ya, bener-bener. Kalau di dunia asli namanya ini dijulukin sama Godzilla guys.
Oke, karena Brian O'Connor itu suka warna biru ya, kita langsung aja beli warna birunya, guys. Keren banget ya, dari matanya ini, lampu belakangnya ini udah keren banget ya. Kece bener-bener kece-kece. Ida bener-bener apa dah ngomong apa. Dan harganya ini 250.000 robux. Robux dolar ya, guys. Aduh, sampai salah ya ngomongnya robux ya. Aduh, terlalu mahal sih robux ya. Bener-bener. Oke, kita langsung aja beli persing ya. Purchase ya, langsung aja beli. Dan ini juga belum beli ya kita ya. Subaru BRZ ini juga belum beli. Terus Supra ini kayaknya juga belum beli deh, Supra ya. Supra mana ya Supra ya? Enggak ada, guys. Masih belum ada. Supra ini ya, Toyota Supra masih belum juga ada ya. Ini bukan Supra, Honda Supra ya, benar-benar. Ini Toyota, Pak. Toyota Supra ini juga ada, Pak ya. Oke, langsung aja kita keluar, kita sepon langsung si GTR R34 ini, guys. Oke, kita keluarin dulu mana GTR-nya. Ini dia nih. Ya. GTR-nya kita keluarin dulu. Waduh, mau dicopet Pak sama si ARP ya, benar-benar ya ARP ya. Oke, ini gara-garanya ini merekanya enggak bisa masuk ya, karena gua disable ya, guys ya. Jadi kalian mendingan naik mobil sendiri ya, untuk nambahin duit kalian juga bisa upgrade juga mobil-mobilnya, guys. Ini pada dikawal, guys, gua, guys, sama si Nemurchan dan si ARP Gaming, guys. Oke, kita coba aja langsung ya, nggak usah lama-lama, kita langsung aja coba kecepatannya seperti biasa ya. Kita dari ujung sini sampai ke ujung pantai ya, guys ya. Oke, ya kebalik dong, bener-bener mobil baru loh padahal. Duh. Oke, kita coba dari sini ya, bener-bener mobil baru dong, lecet dong padahal. Mobil baru udah benar ya, mobil baru udah lecet kayak gitu, sayang banget ya, guys ya. Dan ini, guys, ada yang baru di vehicle simulator ini ya, guys ya. Tasnya ini udah seperti ini, guys ya. Jadi kita kalau mau memilih-milih ini tinggal pencet 1 atau 2 aja, guys. Jadi kita nggak butuh namanya G ya untuk ngelihat inventory-nya, guys. Kita bisa langsung pakai angka 1 atau angka 2 untuk refresh-nya ini. Ini preview, ini next-nya ya. Oke, ini ada drone-drone kita di sini, ada gitar-gitar kita, ada donat-donat kita ya. Dan juga ini ada pedang dari Dominus itu kali ya. Oke, kita langsung aja coba ya. 1 tuh. Oke. 1 2 3 Go! Pada ngegas, kurang ajar tahu ya dia. Kalau gua mau terakhiran, guys. Master Hugo dia juga pakai mobil ini juga. Kenceng banget, 225, buset. Gua hampir nabrak. Ya, Master Hugo mulai membelan. Gua mulai ditabrak, 239, 240. Ya. 245-an ya, guys, tadi ya. Oke, kita coba sekali lagi ya, guys ya. Kita coba sekali lagi dari sini ke sana, guys. Aduh, sangat-sangat ini ya, susah banget ya kalau rame gini ya. Buset, ini rame banget, tadi perasaan sepi, Pak. Waduh, di sini ada siapa aja nih? Gua lihat dulu ya. Ada Master Hugo, terus ada si Chris Gamer ini ya, mungkin ya, orang Indonesia juga. Ada siapa? Shadow juga ini ya. Halo. Halo semuanya. Oke, Disnet sini juga. Halo. Oke, kita cobain dari sini sampai ke jembatan tadi, guys. 1 2 3 gas. Ya, sebelum mereka tahu. Kita gas dulu. Aduh, ini disundul nih dari belakang nih. Kurang ajar nih. Nih, ini biasanya disundul nih dari belakang nih. Kebiasaan tuh. Tuh ada yang melintir. Ada yang melintir tajir ya, benar-benar ya. 250. Oh iya, 250, guys. 250, nggak lebih dari 250 ya, sesuai harganya 250.000. Waduh, buset, kenceng banget, Pak.
Lumayan. Widih. Aduh, hampir ketabrak. Widih, ya terguling, Bapak. Saya terkecelakaan, Pak. Duh. Bener-bener. Oke, kita langsung aja ke bengkel ya, guys ya. Dan ya akhirnya kita udah di bengkel ya. Kita coba upgrade sedikit ya. Terutama engine-nya ini kita harus upgrade. Iya, duit kita nggak cukup, Pak. Duit kita bener-bener enggak cukup, Pak. Beneran, Pak. Noh, ya. Oke, maka dari ini kita membutuhkan crit, ya. Kita butuh bantuan, Pak. Kita butuh bantuan dari crit sini. Waduh, Pak. Mohon bersabar. Dimasukin lagi, saudara-saudara. Bener-bener, ya. Dimasukin lagi, dong. Waduh, dimasukin lagi, Bapak. Ampun, Pak. Pak, saya mau keluar. Tolong dimasukin lagi, saudara-saudara. Oke, semoga gak masuk lagi. Wes, oke. Ya, kita buka langsung ini crit-critnya ya. Kita bukain dulu crit-critnya ini, mungkin yang ini. Karena kita perlu duit nih, guys, ya. Oke, kita skip aja. Ya, kita skip terus ini, ya. Terus skip lagi, oke. Untuk dapetin 10.000-nya ini, guys, ya. Oke, kita bukain lagi. Ada 220, bayangin ya. Kita butuh duit yang agak banyak ini, guys, ya. Berhubung gua rata-rata udah punya skinnya, jadi crate ini jadi duit, guys. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, langsung aja bisa bukain crate-crate-nya ini, guys. Wow, udah 10.000 ya. Ini kita bukain lagi. Set itu pada loncat-loncat semua. Bener-bener. Aduh. Oke, udah 100.000 ya. 100.000 cukup gak ya? Kayaknya kurang deh ya. 100.000 kayak kurang. 120 kali ya. 120-an. Oke, skip dulu. Ya, skip spinner. Oke, ini pakai ini deh. Kalau yang kuning ini dapatnya 15.000, guys. 15.000, cuy. Mantep banget, cuy. Oke, kita bukain lagi. Oke. Wow, dapat apa? Conveyor, tapi kita udah punya, guys. Wah. Oke, kita mundur dulu. Waduh, Pak, ini, Pak. Aduh, oke. Semoga kita bisa masuk. Iya, oke, udah bisa masuk. La ilah. Lah. Oke, sip, mantap. Ya, walaupun ini kontrolnya agak susah, Pak. Bener-bener, Pak, ya. Oke, kita untuk visualnya ini nggak usah terlalu neko-neko dulu, ya. Karena duitnya kita terbatas, Pak, ya. Kita beli dulu nitrosnya dulu. 50.000 ya harganya. Buset, mahal amat ya, Pak, ya. Bener-bener, ya. Terus kita beli turbo charge, ya. Kita beli turbo charge. Buset, Pak. 75.000 tuh, lihat ya, kalian, ya. Tega banget. Terus ini harganya berapa nih? 15.000, kurang loh, Pak. Duitnya kurang, Pak. Bener-bener, Pak, ya. Kita keluar lagi, dihalangin lagi, Pak. Bener-bener. Oh, no. Nah, ditendang masuk lagi. Duh. Bener-bener, Pak, ya. Duh, bener-bener nih, ya. Anak-anak bener-bener, Pak. Dia niat banget, Pak, gue dijebak gini, Pak. Oh, no. Hus, ditendang lagi, saudara-saudara. Kita keluar lagi. Kita harus lolos. Dimasukin. Oh, no, my God. Ini gak bener nih, ya. Gak bener. Ya elah. Bener-bener gak boleh keluar nih gue, guys. Oh, no, tolong, Pak. Aduh, bener-bener. Dan ya, guys, akhirnya kita udah di sini, ya, guys. Setelah beberapa lama, guys, dirusuh, ya, akhirnya kita udah upgrade semuanya, ya. Kita langsung aja cobain mesinnya dari GTR ini, guys, ya. Udah transmisinya udah gua upgrade semuanya. Kita langsung aja coba, ya. Ada koi 1, 2, 3 juga. Halo. Oke, 1, 2, 3, let's go. Nos. Semoga kali ini kita upgrade-nya nggak sia-sia, ya, guys, ya. Bisa lebih kencang daripada standarnya, guys. Iya, guys.
280-300 buset ditabrakin lagi saudara-saudara. Bener-bener. Waduh, kita ulang lagi guys. Kita ulang lagi dari sini ya guys ya. Kita putar balik lagi di sini ya. Semoga kali ini tidak ada kecelakaan lagi guys. Ini di pantai ya. Kita ke pantai nih guys ya, daerah pantai ya. Jadi semoga kali ini enggak ada tabrakan lagi seperti tadi guys. Waduh, kalau ada tabrakan seperti tadi, waduh pak, kita ulang lagi bisa-bisa ya pak ya. Waduh, ini ada siapa nih? Halo, waduh, minggir pak, minggir pak, saya nggak bisa lewat pak di sini pak. Aduh, oke, dari sini 1, 2, oh bentar, nas kita udah nyukup, oke sudah 1, 2, 3 nos, oke kita coba nos. No, semoga tidak ada halangan lagi di depan ya. Gue siap-siap pencet X lagi di sini. 300, 320, 325, 335 ya guys ya. 335. Waduh, kenceng banget ya. Ternyata kita nggak sia-sia ini ya guys ya untuk upgrade ini mobil nih. Bener-bener Godzilla banget dan ini mobil ya. Kenceng banget nih guys. Wow, keren banget. Dan ya guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya tentang kita beli si Godzilla ini Nissan GTR R34 ya guys ya, bareng si Nemuruchan, ada si ARB Gaming, dan juga ini Master Hugo ada juga walaupun rusuh ya. Bener-bener ada ya, bener-bener si Master Hugo ya rusuhnya kelewat batas ya, itu mobil sampai mental kesana lagi. Bener-bener ada. Dan juga tadi Helmy udah masuk di sini tapi nggak tahu itu tiba-tiba dia offline ya, nggak tahu kenapa. Oke, dan ya guys, bagi kalian yang mau kasih saran di video ini langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa untuk tombol like nya dan tombol subscribe nya guys. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Wah, rusuh.